Okey, kita sekarang Proton sudah pun diterajui oleh pengurusan baru yang dihantar oleh Geely. Mereka merupakan nama-nama yang agak besar juga dalam industri permotoran. Jadi apakah perkara yang perlu mereka lakukan dalam masa terdekat ini untuk memastikan usaha sama antara Proton dan Geely ini berjaya? Pada saya, ada 5 perkara yang perlu mereka lakukan. Yang pertama-tama sekali ialah mengurangkan kerugian, iaitu dengan meningkatkan angka jualan. Macam mana nak lakukannya? Itu kalau saya tahu, saya dah dilantik jadi ketua pemasaran. Tapi apapun, ini adalah tugas berat untuk Cik Rashid Musa dan juga pakar-pakar daripada Geely untuk mengubah nasib Proton, mengubah jenama Proton dan persepsi pasaran tentang Proton. Macam mana pun, mereka perlu mencapai angka jualan minima bagi memastikan Proton tidak terus-menerus rugi di setiap bulan operasi. Itu langkah pertama. Yang keduanya, mereka perlu memastikan bahawa apa-apa masalah kualiti yang masih ada di dalam Proton, sama ada dari segi proses ke ataupun dari segi reka bentuk, dari segi apa saja, perlu dikenal pasti dan diperbetulkan dan dimasukkan ke dalam pasaran bagi memastikan kenderaan-kenderaan yang dijual selepas ini tidak lagi mempunyai masalah yang berulang yang membuatkan orang merasa jelak dan meluat dengan jenama Proton. Kerana pada asasnya reka bentuk Proton sudah pun cukup elok dan cara pemanduan Proton juga boleh dikatakan menyeronokkan untuk kereta yang berharga mampu milik. Tapi masalah kualiti perlu diperketatkan dan perlu diselesaikan. Yang ketiga, mereka perlu menstabilkan produksi Proton. Masalah kekangan dari segi bekalan komponen dan juga bekalan alat ganti yang kini begitu meruncing sekali, kerana Proton mempunyai sebelum ini keadaan kewangan yang agak tidak selesa dan mereka tidak dapat membayar banyak pembekal-pembekal atau vendor-vendor, dan ini menyebabkan masalah di mana kilang tidak boleh menghasilkan kenderaan. Tapi dengan berita terbaru, iaitu dengarnya kerajaan telah pun meluluskan pembayaran dana R&D yang diminta oleh Proton ataupun yang diklaim oleh Proton. Kerana memang di Malaysia ni, kalau anda lakukan R&D syarikat mana pun, kerajaan akan membayar balik dana R&D tersebut. Dan ini adalah klaim daripada Proton. 1.1 bilion telah pun diluluskan. Ini akan melegakan sedikit keadaan kewangan Proton dan bolehkan mereka membayar vendor-vendor dengan harapan ianya akan dapat menstabilkan produksi Proton. Yang keempat, mereka perlu menilai semula sistem ataupun proses pembangunan model dari bermula daripada kajian pasaran yang menentukan model jenis apa yang perlu dibangunkan dalam segmen mana, pada harga apa, dan yang manakah yang mampu dimiliki oleh pembeli di Malaysia yang membolehkan Proton meningkatkan angka jualan sesuai dengan kehendak pasaran. Kerana kalau kita tengok, tak cukup untuk Proton menghasilkan kenderaan-kenderaan yang orang kata bagus dia punya pemanduan, tapi tak ada orang nak beli. Mungkin harga terlalu mahal dengan pasaran atau mungkin kualiti tak cukup sesuai. Apa-apa pun, proses ini perlu dilakukan. Dan yang kelima, dan ini yang saya rasa paling kontroversial lah, kalau anda tak setuju, tak apa, hantar komen kepada kita. Saya rasa perkara yang penting yang perlu dilakukan dalam masa terdekat jugalah, mungkin dalam masa 3 bulan hingga 6 bulan ni, ialah rasionalisasi model yang dijual oleh Proton. Proton ni ada model yang begitu tak popular dengan apa sebab sekalipun, model dah terlalu lama, dan model-model yang mengelirukan pasaran. Sebagai contoh, jangan marah, Prevé dengan Persona, Prevé dengan Suprema S. Ini dua model yang boleh dikatakan berharga agak tinggi dan tidak popular di pasaran. Apa sebabnya? Macam-macam lah orang boleh kata. Mungkin harga yang ditawarkan tak serasi dengan tahap kualiti ataupun tahap kepuasan pemilikan. Bukan kepuasan pemanduan, tapi kepuasan pemilikan. Mungkin daripada segi sokongan lepas jualan, apa-apa sajalah. Tapi yang pastinya, model ini tidak popular. Sesuatu perlu dilakukan. Sama ada model ini perlu dikurangkan harganya, menjadikannya lebih mampu milik, ataupun mungkin ia terpaksa diberhentikan. Model yang tua, Exora, dah lama sangat. Memang Exora ni memang ada pasarannya tersendiri, kerana Malaysia memang suka dengan kenderaan 7 tempat duduk sekarang.
Tapi adakah ianya perlu? Kerana kalau kita tengok, setengah syarikat kereta telah membuat kajian pasaran dan mendapati bahawa sebenarnya tempat duduk barisan ketiga itu tak banyak digunakan, dan hanya berpekerat di pembeli mereka yang menggunakannya. Tapi mungkin Proton mempunyai pasaran yang berbeza dengan jenama tersebut, dan mungkin ini salah satu jenama, satu model yang perlu dikekalkan. Tapi apapun, sesuatu perlu dilakukan, sama ada ianya perlu diganti ataupun diperkemaskan bagi menjadikannya lebih relevan dengan pasaran, keadaan pasaran sekarang. Dan model yang mengelirukan ini saya dah kata daripada sebelum lagi. Sebelumnya model ini dilancarkan, saya sudah memberikan pendapat saya lah kepada pihak Proton, tapi mereka mempunyai sebab-sebab tersendiri kenapa mereka menghasilkan model Persona dan Saga. Kedua-duanya pada saya menduduki segmen pasaran yang serupa, cuma perbezaannya dari segi enjin sahaja, itu pun dipaksa oleh syarikat bagi memastikan ia berbeza. Proton Saga dan Proton Persona saiznya lebih kurang sama. Saga dipaksa hanya mempunyai enjin 1.3 dan Persona hanya enjin 1.6. Itu saja perbezaan utamanya selain daripada spesifikasi. Tapi dari segi saiz, ianya lebih kurang, dan ini mengelirukan pasaran. Dan penyudahnya, Proton perlu menghasilkan dua model, memberi sokongan kepada dua model. Ini dua kali lebih pening, tapi angka jualannya menunjukkan ia tidak boleh mencapai satu angka jualan yang selesa untuk menjadikannya model stand alone yang berjaya. Dua-dua ni tak boleh. Lebih baik saya rasa salah satunya diberhentikan, ataupun macam mana saya tak tahu lah, mungkin dihasilkan, dijual kepada syarikat-syarikat lain ke untuk dihasilkan di negara lain. Tapi benda tu di Malaysia, saya rasa Proton perlu buat pilihan ada sama salah satu. Saya harap pengurusan baru daripada Geely dapat meneliti balik line up model-model yang dihasilkan oleh Proton dan membuat satu rasionalisasi bagi memastikan mereka mempunyai hanya model-model yang boleh dijual. Ini termasuk jugalah keputusan Geely untuk menghasilkan model Boyue bagi Proton. Saya rasa kalau pengurusan Proton mendengar, ianya satu model yang mungkin tidak sesuai di masa sekarang kerana persepsi jenama Proton agak terlalu rendah untuk ia mampu menanggung satu model yang mempunyai harga yang saya rasa mungkin lebih pada RM100,000. Kena tengok pada jualan perdana sudah cukup. Ianya amat-amat teruk. Dan saya rasa dulu Honda memberi mereka maksimum 500 unit enjin sebulan lah untuk dihasilkan sebagai perdana. Tak sampai, tak pernah cecah pun angka jualan itu sejak awal, mungkin awal-awal untuk memenuhi kehendak keperluan order kerajaan saja. Tapi sekarang saya rasa setelah habis order kerajaan, siapa yang nak beli kereta tu, kan? Satu lagi model R3 ini, model kolaborasi ini memang menjadi satu isu lah dengan adanya satu rakan kongsi baru, kan? Jadi kita tak tahu apa nasib R3 tu, walaupun ianya mempunyai satu, saya rasa, kedudukan pasaran yang niche. Dan mungkin ramai yang suka kereta, mungkin bukan ramai, tak ada yang sukakan kereta ni. Tapi tak tahulah sama ada nasibnya baik atau tidak, boleh berterusan dengan Proton ataupun tidak. Kerana ini isu strategik lah, kerana jenama Suzuki dan satu jenama syarikat yang lain, dan mungkin Geely mempunyai sebab-sebab strategik untuk tidak meneruskan model tersebut. Apapun, itulah 5 perkara yang saya rasa perlu dilakukan oleh pihak pengurusan teratas Proton bagi mengubah nasib Proton. Apa kata anda?